Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Tasbihah, wartawan anda untuk hari kedua minggu akademik. Anda akan bersama saya dalam aktiviti bidang sains dan matematik. Let's check this out. Assalamualaikum cikgu, macam mana cikgu menarik minat murid dalam subjek matematik? Okey, matematik ni sangat gembira sebenarnya. Bukan matematik ni susah tak susah pun. You have to love matematik. I love matematik. So, macam mana cara dia? Contoh hari ni, minggu akademik, kita ada pelbagai program. Ada 4 station. So, ada permainan ular, ada permainan pas-pas bola tu, pasang muzik. So, bila diorang dah contoh tangga algebra tu. So, pusing dadu, dapat berapa kita naik tangga. So, kita bagi soalan matematik. Lepas tu, kalau pas-pas berapa balang tu, kita pas-pas balang, stop, guna muzik. Then, bagi soalan maths, okay? So, maths ni sangat penting dalam kehidupan seharian. Nak bayar apa, guna duit, duit tu maths juga. So, everything maths. So, you have to love maths. Dan maths mesti gembira, cikgu pun kena gembirakan. Pakai macam ni mengajar, nak tak? So, you have to love mathematics everywhere. I love mathematics. Thank you, Cikgu Raiza. Bolehkah awak terangkan proses pembuatan roket awak? Boleh. Kami menggunakan satu botol keras, iaitu Coca-Cola lah, brand Coca-Cola. Lepas tu untuk sayap tu kita guna cardboard. Dan lepas tu kita balut lah dengan black tape untuk supaya dia keras sikit lah. Tapi untuk parachute kita guna plastik sampah yang hitam lah. Kita guna tali yang pendek sikit sebab kalau pantai terlalu panjang dia akan goyang-goyang lah kalau dia terlalu atas di udara ni kan. Itu je. Kalau saya? This kat tangan Hani ada satu coin tau. So coin ni untuk tutup parachute kita. Parachute ni kita akan lipat kecil-kecil tau. Lepas tu kita akan masuk dalam coin ni. So pengetahuan korang, coin ni kita orang just guna kertas je. Ya, yeah, actually boleh je guna kawan-kawan lain macam cap party, macam birthday tu kan boleh je. Tapi kalau kita orang mau better guna kertas. Dan kita mau ikut tema Merdeka. Sis, kita sekarang tengah Merdeka kan. And dekat dalam ni, nampak tak macam warna hitam. Actually, kita orang letak selektif. Selektif hitam untuk keraskan coin ni supaya bila kita terbang, dia tak cepat terkeluar. Berakhirlah sudah aktiviti bidang sains dan matematik pada hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk aktiviti-aktiviti minggu akademik seterusnya. Saya reporter Tasbihah signing off.